Halo semuanya, balik lagi sama gue Rian, si Silverman terus berjuang jadi Blackman. Oke guys, jadi video kali ini ada yang baru ya, yaitu spesial klub selection Monaco dan juga Munchen, teman-teman yang kita tunggu-tunggu ya. Karena banyak teman-teman tuh yang ngincer tuh Lewandowski, Neuer dan juga pemain-pemain Munchen lain gitu ya. Jadi di sini itu ada Lewandowski, Neuer, kemudian ada juga di sini si Kimmich, ada juga teman-teman si Muller, ada juga Perisic ya, ada juga Nabri teman-teman, ada juga di sini Javi Martinez, ada juga si Davies. Dan semuanya ini 100% itu black ball. Jadi di Munchen enggak ada satupun yang gold ball. Jadi kalau kalian mau ngeroll di sini, it's okay gitu ya. Karena 100% black ball, dan kalau kalian beruntung ya kalian dapat petir semua gitu. Karena petirnya ada 3 kan tadi ya. Petirnya itu ada 4 teman-teman, dari Muller sampai ke Lewandowski itu petir semua, guys. Sekarang kita ke klub Monaco, teman-teman. Di Monaco ada si Ben Yedder tentu aja, teman-teman, dan dia petir, okay? Dan di Monaco juga 100% black ball. Jadi enak berdah, teman-teman. Untuk klub selection hari Senin ini enak semua. 100% black ball. Kemudian di pot W-nya ya, untuk ini yang kemarin, teman-teman ya, masih belum ganti ya di pot W-nya itu, yang masih ada Messi, Jelicnya juga. Dan ada box draw baru. Cuma kalau untuk box draw kita bahas nanti, teman-teman ya. Box draw ini macam-macam, teman-teman. Ada si Cristiano Ronaldo, ada juga De Gea, tuh ada juga si Aubameyang. Wah, si R7 sama De Gea pasti inceran banyak orang nih, teman-teman. Banyak dari kalian ngincer mereka nih. Kemudian ada juga De Ligt, ada juga Boateng, macam-macam, teman-teman. Sampai ke Socrates black ball, teman-teman ya. Di sini juga ada Javi Martinez juga, ada Goretzka juga, teman-teman. Ada Matuidi ya, Matuidi, ada juga Bruno Fernandes, David Luiz, kemudian si siapa, Higuain, kemudian ada lagi si Douglas Costa, kemudian ada lagi Nabri juga, Sensni juga, Ramsey juga, macam-macam, teman-teman. Tentu aja pasti kalian mengincar Cristiano Ronaldo di box draw. Nanti kita akan cari. Sekarang kita bahas yang ini dulu, teman-teman. Kita bahas yang klub selection Munchen sama Monaco. Kita mulai dari Monaco dulu, teman-teman ya. Munchen aja dulu deh. Nanti kita pakai beberapa akun, teman-teman, oke? Di sini kita coba Munchen ya, teman-teman. 100 koin langsung aja rekrut, semoga dapat Lewandowski atau petir lainnya lah ya. Ya, gue coba 3 kali ngeroll di sini, semoga aja Neuer, Lewandowski ya atau siapa. Waduh, mantap, teman-teman ya. Tapi kaki kiri sih, teman-teman ya, itu nggak mungkin, teman-teman. Lumayan lah ya, kita yang penting dapatnya item gitu, guys ya. Kalian komentar di bawah deh, kalian dapat siapa. Bang, gue dapet ngeroll di Munchen, gue pakai 200 koin, gue cuma bisa 2 kali, gue dapet si Neuer sama Lewandowski. Anjay, hoki banget bro. Hoki banget, hoki lo kalau kayak gitu, guys. Langsung lagi ya, teman-teman ya, Munchen lagi, teman-teman. Tadi kita dapet Davies, sekarang gue ngincer Lewandowski sama Neuer nih, guys. Lewandowski, Neuer, Muller, kalau nggak Lewandowski, Neuer, si Kimmich. Yaudah ya. Nah, gitu kan, nomor 8 dari Munchen ya, lumayan sih, teman-teman. Tapi belum masuk inceran kita, teman-teman ya. Kita malah dapatnya si Javi Martinez, teman-teman. Okay, kita dapat Martinez, berarti habis ini habis Davies, Javi Martinez, habis itu berarti petir nih, guys. Ya kan kita belum dapat petir satu-satu pun gitu ya. 100 koin rekrut lagi, guys. Ayo Lewandowski muncul dong, please dong. Gue butuh Lewandowski, cuy. Lewandowski-nya tinggi ratingnya, teman-teman. Aduh. Gagal lagi, guys. Gagal kita, guys ya. Kita gagal dapetin apa yang gue mau gitu, teman-teman. Dapetnya Perisic kita, guys ya. Ya udahlah, lumayannya Perisic, Javi Martinez sama si Davies. Kalau kalian dapat siapa komentar di bawah. Bang, gua ngerolnya di Monaco, Bang. Gua nggak mau di Munchen karena gua udah punya Lewandowski. Gua di Monaco dapat Ben Yedder. Mantap, cuy. Nah, ini semoga aja Ben Yedder nih, guys. Ayo Ben Yedder, Ben Yedder, Ben Yedder, muncullah kau ya, Ben Yedder. Ayo Ben Yedder. Modelan-modelannya sih ini, guys. Apa namanya, kita ya alhamdulillah sih tetap dapat black ball, teman-teman. Cuma bukan inceran kita gitu ya, inceran kita tuh Ben Yedder-nya, guys. Ya sudah ya, dapetnya Jamerson. Oke lah, lumayan daripada lumayan, guys ya. Sekarang kita langsung beralih ke akun berikutnya aja, brother. Oke teman-teman, ini akun selanjutnya. Kita langsung aja buka lagi ke Monaco dan juga Munchennya, teman-teman ya. Gua mengharapkan kali ini kita berhasil untuk mendapatkan si Lewandowski. Sekarang kita Monaco dulu kali ya. Monaco dulu, ayo Ben Yedder. Abis le Monaco sekali, abis itu baru Munchennya, teman-teman ya. Ayo dong, gue pengen dapat Ben Yedder ya, guys. Dia ratingnya tinggi, guys. Tinggi kali Ben Yeddernya di sini, guys ya.
Ben Yedder-nya ini rating awalnya itu 90 berapa tadi? 91 ya. Aduh, tapi masih gagal guys. Kita belum beruntung juga guys dapetin si Ben Yedder ya guys ya. Kita malah dapet Gelson Martins ya, udah lumayan ya. Sekarang kita beralih ke bagian Munchen nih. Lewandowski-nya gua klik-klik dulu kali guys ya. Siapa tahu kalau kita klik-klik dia muncul gitu guys. Dia kalau diklik-klik gini ya guys ya, siapa tahu kepancing gitu ya. Dalam 3 kali ngeroll kita dapat Lewandowski. Jangan sampai gua dapat 2 pemain kembar. Gua paling kesel sama Konami kalau gua dapat 2 pemain kembar. Buat apa, Cok? Kalau ada 3 bisa kita trade jadi best player. Oke, siapa ini teman-teman? Kita lihat brother-brother aing. 25, teman-teman. Kita malah dapat si Babang Muller, cuy ya. Padahal gua ngincernya Lewandowski, ya udah lumayan ya teman-teman. Muller-nya di sini tuh ratingnya 90, teman-teman. Jadi petir gitu ya. Ya sudah, berarti habis dapat Muller kita dapat Kimmich atau dapat Neuer atau dapat Lewandowski. Mantap. Oke, kita 100 koin lagi, brother. 100 koin rekrut. Coba kalian komentar dapat siapakah di bawah kalian ya. Pakai berapa ratus koin dapat siapa, cuy? Oke, langsung aja di sini. Nah, 25 lagi, cuy. Muller lagi dong, guys. Aduh, parah bedah. Kalau ampe abis ini bukan Muller, gua kesel banget sama Konami, sumpah. Kesel banget, kesel gua. Gregetan gua sama Konami. Atau buat apa gitu, buat apa pemain kembar 2 gitu, mana dari ungu lagi. Kalau misalnya kalian punya kembar 2 ungu, kalian gak bisa nge-trade ya. Kalau ada 3 bisa, tapi dari tiket yang sama teman-teman ya. Kalau misalnya ini gue bukan Muller, meskipun di akun ini misalnya ada Muller ungu juga dari tiket yang berbeda, misalnya tiket minggu lalu gue dapet Muller, nah minggu ini ada tiket Munchen gue dapet Muller 2, kan ada 3 ungu tuh kan, tapi gak bisa kalian trade. Percuma, kalau kalian mau trade ungu harus dari satu tiket yang sama. Dan ini harus Muller. Bodoh amat kalau nggak Muller, parah banget Konami. Sedih banget gue teman-teman. Oke, ayo, ini kalau nggak Muller Lewandowski lah ya. Lewandowski nggak apa-apa, ikhlas. Muller lagi kah ini? Wah, 3-2 cuy, kita malah dapet Kimi ya guys. Aduh, gue malah pengennya tuh kan. Aduh, ya Allah. Kesel banget gue mau Konami kayak gini mulu loh. Bikin hati gue tuh, aduh, kesel banget gue bener lah. Udah susah gue mengatakan apa-apa lah teman-teman. Dari dulu Konami gak pernah berubah guys. Selalu aja jahat sama Silverman. Dikasih kembar 2 gitu. Kalau kembar 3 gue bisa trade jadi Cristiano Ronaldo best player, cok. Ya udah sekarang kita beralih aja lah langsung ke akun berikutnya guys. Oke guys, ini akun selanjutnya guys ya. Aduh, ini harus dapat Lewandowski. Gue gak mau tau lah, Kimmich udah dapat, Muller udah dapat 2 kali lagi Mullernya guys ya. Parah ini Konami. Gue gak tau, ini harus Lewandowski, abis itu Neuer gue dapet, abis itu gue pengen dapet si Kimmich juga. Ya tadi Kimmich udah sih, tapi gue pengen dapet Kimmich ya. Pokoknya Lewandowski, Neuer, Kimmich. Bodoh amat, Konami harus, tanda seru gitu, gak pakai koma lagi. Siapa ini guys? Barang gue ngincernya tuh ya si ini teman-teman si siapa ya, Ben Yedder. Cuma kita gak kesampean dari tadi. Aduh, pusing lah teman-teman ya. Gak kesampaian dari tadi kita dapat Jamerson teman-teman, yaudah lah. Lumayan daripada lu manyun ya. Sekarang kita gue pengen banget ini si Neuer-nya ini ya. Ayo Neuer, Neuer, Neuer. Gue kanan-kiri dulu lah biar kepancing muncul guys ya. Ayo Neuer-nya muncul dong ya. Neuer ya gue pengen banget dapetin lu gitu. Sama Lewandowski barengan gitu ya. Biar keren gitu Lewandowski sama Neuer setim. Wah mantap. Ayo. Nah begini ini greget-greget asik, greget ahoy. Apa gue bilang teman-teman, langsung diberikan apa yang gue mau sama Konami. Mantap Konami, ini baru mantul. Ih gitu Konami. Ini greget-greget asik, greget ahoy teman-teman. Ini yang disebut ahoy tak ahoy ahoy. Mantul teman-teman, mantul. Oke, oke, dapat Neuer. Berarti abis ini kita dapat si Lewandowski. Kita kanan-kiriin lagi ya teman-teman ya. Nah, kayak tadi Neuer nih teman-teman, kanan-kiri-kanan-kiri, udah kepancing. Sekarang Lewandowski, ayo. Abis Neuer harus Lewandowski. Kalau ampe Lewandowski gue bahagia banget sama Konami. Aduh emang developer game paling baik Konami dah. Aduh guys. Aduh. Tapi kita ya lumayan lah dapet si Perisic teman-teman ya. Tapi gue pengen banget Lewandowski-nya nih guys. Semoga aja abis ini Lewandowski nih rolan terakhir lah teman-teman di video kali ini ya guys ya. Semoga aja dapetnya si Lewandowski nih guys. Ayo dong please dong Lewan, 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 Lewan. Neuer sama Lewan setim. Ayo. Lewan Dou, Lewan Dou. Ayo. Lewandow harus muncul, gue gak mau tahu ini harus Lewandow. Aduh, Neuer lagi. Gue udah gak bisa ngomong-ngomong apa-apa lagi nih guys. Tadi Muller 2 kali, sekarang Neuer 2 kali. Nasib gue apes banget anjay. Aduh, sedih banget gue mau Konami. Kan ada 300 koin, atuh kan pemain banyak gitu.
Atau pemain ada macem-macem. Lah atau kenapa dapat dua pemain kembar lagi gitu? Astagfirullahaladzim. Tadi Muller kembar dua, gue sama aja ngebuang-buang 100 koin anjay. Parah lah ini mah. Ah bodo amat lah. Oke lah, kalian komentarnya dapat siapa lah kalian di bawah guys ya. Thanks for watching and see you next time. Bye bye.